memberitahukan apa yang kalian tidak tahu, yang membuat kalian tetap semangat. Masih memberi informasi tentang hotel-hotel dan hostel untuk kalian yang ingin staycation. Kali ini Bunda akan mereview salah satu restoran Numinos Sky Bar atau Cafe. Yaitu hotel yang waktu itu terkenal dengan kolam renang gantungnya yang ada di lobinya. Nah, ini kalau masuk ke lantai 10, begitu masuk, satu kapal pesiar yang mewah banget. Sebenarnya belum pernah sih, cuma itu kurang lebih seperti ini lah kapal pesiarnya. Karena dia konsep-konsepnya kayak konsep-konsep kapal, terus bunda nahkodanya, di sini ada kompasnya, dan di sini ada segala macam dari kapal-kapal pesiar atau kapten dari kapal laut, ya seperti inilah. Jadi kalau konsep dari hotelnya adalah disebut kolektor-kolektor barang antik, dan sekarang ini sebenarnya antik juga karena ini seperti kita seperti menaiki kapal pesiar. Kita mau ke sana. Ini adalah di jam peng-peng hampir jam 6, katanya view terbaiknya saat itu. Kita lihat langitnya ya, mudah-mudahan dapat sunset. Yuk. Untuk kalian, tolong di subscribe, di klik loncengnya, lalu ditonton sampai habis tanpa di skip, di share ke teman-teman, dan jangan lupa kalian boleh request apa aja yang kalian inginkan dari Bunda untuk Bunda review ke depan. Oke? Saya tetap menggunakan masker, dan di sini tetap ya siapkan hand sanitizer. Prokesnya yang penting harus aman ya. Dan waktu masuk hotel tadi kita juga udah pemeriksaan sendiri. Sekarang Bunda mau cari tempat terbaik, view terbaik untuk kalian lihat, nikmati view-nya dari cafe bar ini. Dan nanti Bunda perkenalkan akan Bunda review, yaitu makanan-makanan favorit dari sini. Dan ingat ya, di sini satu minggu sekali, mungkin di weekend akan ada DJ atau musik-musik, live musik buat kalian, mungkin anak-anak muda, anak-anak gaul, ataupun orang tua yang ingin refreshing, menikmati weekend kalian, boleh sambil menikmati menu makanannya di sini. Yuk kita lihat ya. Jadi kayak durasi telur-telur, durasi pak itu. Jadi ini adalah toiletnya. Wow. Ini seperti ini. Wow, lampunya pun begitu kita datang otomatis lampunya hidup. Yang bikin menarik emang toiletnya ini sangat-sangat menarik karena kayak telur. Pokoknya ada dua, mungkin satu untuk, tapi Bunda tadi udah coba tutup, mungkin nggak tahu caranya atau gimana, tapi ini kita coba yang bisa ditutup. Oh, yang ini bisa ditutup. Atas rooftopnya lagi, ini ke kafenya. Ini ada kayak kita melihat suasana jendela-jendela di kapal pesiarnya. Kenapa susah banget?
Nah guys, Bunda akan mereview menu-menu makanannya di sini, favoritnya. Kalau soal minumannya, kebetulan Bunda hanya minum es lecithinya karena di sini minumannya banyak mengandung soda dan kebetulan Bunda tidak minum soda. Jadi Bunda review nanti makanannya, yaitu Hawaiian fried rice-nya, yaitu makanan dari Thailand, dan juga ada fish and chip-nya, juga ada nachos. Nah, nanti Bunda akan review rasanya. Tapi jangan sedih, Bunda akan mereview juga makanan nanti favorit dari Hotel Costa do Mire-nya di bawah ya. Yang akan Bunda review adalah Hawaiian fried rice-nya. Ini masakan yang khas dari Thailand. Coba ya, jadi kayak nasi goreng sih. Dia ada sambal matahnya di bawahnya. Di dalam nasinya ini dia ada cuminya gitu loh. Ini ada cuminya. Biasanya kalau di Thailand itu terkenal dikasih jambu mete, apa tuh, biji jambu mete gitu. Tapi ini nggak ada ya kayaknya. Nggak ada. Ini nanas-nanasnya. Ini ada biji-biji jambu. Oh, ada nih, ada biji. Udang. Jadi ini siput nih. Rasanya gurih sih. Karena Bunda nggak suka pakai pedas. Jadi kalau kalian yang ingin spicy, ada sambal matahnya. Yang bikin enak seger, nggak enak. Dia ada potongan nanas yang pedasnya. Udah datang makanan yang kedua. Jadi makan di sini nggak perlu panggil-panggil tukang menunya, mbak-mbaknya langsung pakai ting, datang dia langsung. Ya kan, keren kan? Nah, ini kayak ini biasa sih, fish and chip lah ya, tapi ketandanya anak-anak lah ya. Kita potong, ini adalah fish and chip. Biasanya anak-anak muda sukanya beginian nih. Ambil dengar musik, ambil lihat view. Di sini kan pusat kota Jakarta Barat, jadi untuk yang kalian yang kerja di daerah sini, habis pulang kantor, ingin rileks, refreshing, boleh mampir sini. Kenapa? Banyak lagi nachosnya. Itu nachos yang paling suka digemari sama anak-anak semua. Oke, balik ya, lagi ya. Ting! Nah, keren kan makan di sini, tinggal ting, dateng dia langsung. Nah, ini nachosnya. Oke, daging cincang biasalah di atasnya. Ini ada cabai-cabainya, tapi dia nggak spicy kok. Gurih aja.